Oke, jadi sebuah teks pidato yang baik, provinsi-provinsi yang ada di Sumatera. Sama kayak sungai yang kedua tuh, yang banyak ranting-ranting pohonnya. Jadi ketika misalkan pihak internal perusahaan bisa membeku atau berbentuk padatan. Jadi Ruang Guru sendiri dimulai tahun 2014, sewaktu itu saya dan Belva mau berangkat sekolah gitu ya, dan kita berpikir misalnya kita mau nyari guru privat, terus juga kita nemuin masalah-masalah serupa di keluarga kita juga, di mana orang nyari guru tapi nggak nemu gitu. Kita cari di Google, dapat beberapa rekomendasi tapi kita nggak tahu harganya bagus apa enggak, terus apakah guru ini kualitasnya sudah terjamin atau enggak, kita nggak tahu. Dan waktu itu kebetulan juga lagi banyak nih berkembang produk-produk teknologi lainnya, dan kita berpikir kenapa sih nggak ada yang pakai teknologi tapi buat masalah seperti pendidikan, seperti masalah ini. Dan akhirnya terlintaslah ide membuat Ruang Guru. Tapi kemudian dalam perkembangannya kita berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan lainnya. Jadi bukan cuma berhenti di di guru privat aja, tapi juga sekarang udah masuk juga menyasar masalah-masalah pendidikan formal lainnya. Kalau untuk guru kita lumayan ketat ya. Jadi maksudnya ada dua model guru yang ada di Ruang Guru gitu. Satu, guru yang sifatnya mereka hanya ada di marketplace. Jadi mereka bisa misalnya kalau orang nyari guru, mereka bisa ketemu dengan profil-profil guru ini. Kalau itu kita ada sistem pendaftarannya sendiri, kita juga verifikasi background-nya mereka seperti apa, sesuai enggak yang mereka bilang sama berkas yang mereka punya dan sejenisnya. Tapi untuk guru-guru yang terutama mengajar di video belajarnya kita atau di aplikasinya kita, itu prosesnya juga sangat ketat sekali. Jadi mulai dari mereka seleksi berkas, kemudian juga ada micro teaching, jadi dilihat cara mengajarnya seperti apa, dilihat juga mereka kemampuan mereka mengerjakan soal yang relevan seperti apa, terus mengajar di depan kamera. Jadi tamnya lumayan banyak, gunanya memastikan bahwa guru yang ada di Ruang Guru itu benar-benar berkualitas. Saat ini kita udah punya lebih dari 7 juta murid dan 150 ribu guru. Kalau sistem transaksinya tergantung, jadi misalnya tergantung produknya. Karena produk Ruang Guru itu kan ada macam-macam. Jadi misalnya kalau buat ruang belajar, jadi misalnya buat langganan video belajar, ya itu mereka langsung ke kita gitu. Semuanya langsung ke kita sih, nggak ada yang lewat guru gitu. Jadi ke kita karena modelnya langganan. Kalau misalnya yang untuk guru privat misalnya sama juga, jadi mereka bayarnya ke kita, lalu kita mengambil commission gitu. Sistem pembayarannya seperti apa, ya sama kayak beli produk lainnya gitu di e-commerce atau di mana-mana lah, bisa lewat bank transfer, bisa lewat credit card, mereka juga bisa bayar ke minimarket dan sejenisnya. Ini Ruang Guru sudah punya mitra dengan 32 pemerintah provinsi dan 326 kota kabupaten. Bisa dibilang sih itu udah 90% dari pemerintah daerah di Indonesia lah ya. Sama dengan adanya kemitraan kita dengan berbagai macam daerah di seluruh Indonesia gitu ya, jadinya itu memungkinkan kita untuk punya user dari mana-mana juga gitu. Dan bahkan justru menariknya di daerah-daerah yang kecil justru juga basis user kita juga lumayan banyak, karena di daerah-daerah tersebut mungkin alternatif solusi pendidikan tidak sebanyak di kota besar. Jadi mereka akhirnya ke Ruang Guru gitu. Dalam waktu 1 tahun terakhir jumlah user kita meningkat 5 kali lipat gitu. Jadi yang mungkin awalnya cuma 1 juta berkembang sampai sekarang bahkan udah 7 juta gitu. Jadi kita sih sangat optimis dan melihat bahwa saat ini Ruang Guru juga sudah menjadi leader di education sector di Indonesia. Menurut kita ini justru kesempatan yang bagus, momentum yang bagus untuk kita makin mengokohkan posisi kita sebagai perusahaan pendidikan terbesar di Indonesia. Kalau untuk di dunia pendidikan mungkin memang startupnya masih terbatas kali ya dibandingkan e-commerce atau mungkin fintech dan lain-lain. Ya menurut kita perlu lebih banyak lagi gitu, karena masalah pendidikan Indonesia juga sangat kompleks. Jumlah masyarakatnya, jumlah usernya juga banyak sekali. Jadi ya kita justru juga mendorong gimana lebih banyak lagi player-player di dunia pendidikan, karena dengan adanya makin banyak player sebenarnya juga menumbuhkan ekosistem yang pada akhirnya juga bagus buat kita. Jadi kita bukan melihatnya sebagai kompetitor atau saingan, tapi sebenarnya juga menumbuhkan ekosistem secara bersama-sama gitu. Pesannya sih mungkin jangan banyak asumsi gitu. Jadi maksudnya gini, karena kita itu mengerjakan sesuatu yang
akan berdampak ke kehidupan orang, karena ngomongin pendidikan orang. Jadi benar-benar kita mesti tahu masalahnya seperti apa, mesti banyak interaksi dengan user, mesti tahu yang jadi concernnya mereka seperti apa, kebutuhannya mereka seperti apa. Jadi bukan berarti karena kita pernah sekolah, kemudian kita jadi tahu masalah pendidikan itu enggak. Jadi dan isunya pun juga selalu terus berkembang. Cara saya belajar dulu sama cara belajar anak sekarang juga bahkan udah beda. Jadi benar-benar jangan asumtif. Jadi mesti sangat human centered. Usernya seperti apa, dan akhirnya crafting solutionnya pun juga sesuai dengan kebutuhan usernya.